Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bisa uh, beraktivitas dengan uh, baik dan tentunya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, jauhkan dari wabah dan sehat selalu dan berbahagia. Pada malam hari ini teman-teman semua, saya buat video lagi malam. Ini saya mau mengenalkan kepada teman-teman yang biasanya kan saya lihat Uh, di video saya itu tidak melihat ada saya mereview batu ada yang memotong batu ada juga mungkin mengilat meng dan lain sebagainya nah jadi pada malam hari ini saya mau memperkenalkan kepada teman-teman bentuk rupa dari bahan lumut seliki yang fenomenal itu kan jadi teman-teman sudah melihat di postingan saya sebelumnya lumut seliki merah lumut seliki Totol bunga lumut seliki hijau lumut seliki cimpago atau lumut suliki motif, dan lain sebagainya. Jadi, salah satu jenis uh, lumut suliki yang fenomenal itu dan digandrungi oleh banyak orang yang ingin dalam lumut hijau. Jadi, pada malam hari ini, saya mau memperlihatkan kepada teman-teman bentuk seperti apa sih bahan lumut suliki itu, benarkah bahan suliki itu natural atau jangan-jangan sintetis atau buatan tangan manusia. Nah, inilah yang saya mau memperkenalkan kepada teman-teman akan bentuk, rupa, dan... Uh, tekstur dari bahan lumut seliki yang pada kesempatan ini saya mengenakan lumut seliki hijau jadi di depan teman-teman semua ada dua bongkah batu lumut seliki bahan yang kalau di kisaran mungkin sekitar 2 sampai 300 gram ya kalau di tangan saya seperti ini uh, estimasi bisa buat dari lebih dari satu kodi cincin tapi nah ada tapi dulu yang supernya mungkin entah berapa ya, entah ada atau tidak kita nggak tahu. Tetapi untuk jadi pasti ada part nah, Dari yang supernya ada atau tidak ya, saya gak, kita nggak bisa pastikan ini uh, model garam ya, garam ini garam. Jadi gini teman, teman dalam jenis batu-batu super, uh, batu aki itu biasanya uh, mengandung garam. Jadi seandainya batu uh, barang itu bergaram ini jenis batu lumut ya. Untuk khusus lumut semakin ada garam, aslinya ada garam berpotensi batunya air super atau bahkan air kaca. Kalau tidak ada garam sama sekali kemungkinan batunya itu lumut padat atau bahkan kurang kristal. Itu salah satu ciri dari lumut seliki. Dan juga jenis lumut seliki hijau ini ya, ini seperti ini langsung dari tanah ya. Refleksia mungkin ada juga yang selebongkan bongkar seperti ini khusus suliki ya seperti inilah bongkahannya hijau kemudian berkulit ya ada kulitnya eh, sekilas seperti batu kerekel biasa tapi jangan salah kalau sudah di center, kita lihat senternya nah, lihat ya nah, lihat tuh total lumutnya tuh nah, jadi ini lebih condong nanti jadinya ke okay, pada lumut suliki total bunga Uh, nanti bisa jadi dalam dalam hal ini bisa juga ditemukan nanti batu lumut seliki sutonya pada posisi suto suto tapi untuk saat ini masih dalam tahap uh, lumut seliki total bunga jadi beginilah bentuknya bahan lumut seliki itu teman teman begitu teman teman yang penasaran atau atau juga teman teman yang mungkin mencintai batu bahan doang dia suka mencintai bahan suka bahan lumut lumut dia center center di waktu waktu tertentu Ya boleh juga disimpan di akuarium Ada orang-orang um, seperti itu Jadi dia tidak hanya berfokus pada barang jadi Cuma menikmati bongkahan-bongkahan seperti ini Ada teman-teman seperti itu ya Namanya kita menyukai Tentu uh, tergantung selera kita kan Nah seperti ini uh, yang akan dipotong nanti ini Ada ada namanya ada garis alamnya ya Ada garis tali airnya Ini harus dibuang nanti teman-teman Sini nih kelihatan kan Nah, sedekahin lihat kelihatan teman ya. Hmm. Ini harus dibuang, dipotong, kalau enggak penting, keindahan batu jadi berkurang. Mungkin potong jadi potong dua, atau bahkan pergi ke samping nanti. Ini seandainya barangnya kita mau, kita olah ya. Nah, ini sepertinya dari luar ini minim garam. Minim garam, tapi cukup kristal, di dalam pasti ada juga tuh garam-garam jarum atau bannya seperti ini. Ini Garam nih, nah, ini garam kan. Nah ini garam nih, ini garam juga nih, sedangkan ini lebih cenderung ke garamnya ini, eh uh, kalau boleh dibilang ini lumut, dasar, batu tuh cempago, cempago berlumut, motif teman-teman tahu bagus nih, dalamnya ada lumut nih, nah, ada lumut di sini nih, bisa di unik-unik nih, motifnya bisa juga combong, bisa jadi lumut, bisa jadi saga, dan lain sebagainya, nah, lihat nih, hijaunya kan, nah, hijaunya full ini lihat hijaunya hijau 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 inilah uh, bentuk rupa batu lumut suluki itu teman. -teman. Di bagi teman-teman yang mungkin penasaran, uh, yang baru uh, hadir di dunia perbatuan kemudian lihat tontonan YouTube, kemudian ada lihat batu lumut suluki kemudian bertanya benar nggak lumut suluki itu ada gitu kan? Uh, ini saya memberikan uh, edukasi bahwa benar-benar ada lumut Suki dan bentuknya seperti ini. Apakah ada bentuk krekel atau bongkahan besar ada ya? Tapi kita untuk malam ini khususnya yang eh, seperti inilah eh, barang yang ready. Eh, di sesi-sesi selanjutnya mungkin bisa kita perkenalkan juga lumut merah, lumut kuning dan sebagainya. Kalau lumut merah juga sudah ada saya unboxing dulu jauh-jauh hari silahkan ditonton video saya eh pada sisi tersebut. Ini saya jual teman-teman e, kedua bongkarnya saya jual cuman ya mungkin e, nggak nggak apa ya nggak murah ya karena gini Lumut ini sekarang nggak ada lagi yang nambang tidak seperti tahun 2011, 12 13 sampai 16 nggak ada lagi yang nambang nah, jadi ini bahan-bahan lama Bahan lama tentu zaman itu cukup mahal dulu kan hmm. Oleh sebab itu kita juga jual kalau seandainya suka ya kalau nggak mungkin kita koleksi aja kalau sudah saat tiba waktunya baru dijual atau dijual sorry dia dibelah dan diasah. Kalau saat ini masih belum ya. Nah Ini saya jual ini kisaran satu juta ini dua biji dua bongkah ini ya. Kalau ada yang suka boleh, kalau mau tanya juga boleh. Kalau mau sekedar melihat-lihat video ini sehingga tambah pengetahuan tentang dunia perbatuan juga boleh. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman terhibur dan menambah wawasan akan jenis batu-batu yang dimiliki oleh bumi Indonesia ini. Dengan demikian, wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, dan cinta kita kepada negeri ini semakin bertambah. Kita jaga persatuan dengan belah, sehingga alam dan segala yang terkandung di dalamnya bisa kita nikmati bersama demi kesejahteraan. Nah, itu salah satu muatan uh, muatan dalam uh, undang-undang uh, empat ya kan. Oke. Terima kasih terima sudah menonton. Selamat malam bagi yang nonton malam, selamat pagi yang menonton pagi, selamat beraktivitas yang lagi santai sejenak. Saya Nova dari mengundur diri dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.